Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini mulai buat konten baru lagi ya. Nah, ini saya akan informasikan jalan-jalan di kota London ya. Kali ini kita mau ke Royal Exchange namanya. Nah, di sini kalau mau ke sini arahnya stasiun manapun aja ya. Itu tempatnya di Bank Station ya, turun di Bank Station namanya. Nah, ini dia. Nah, keluar dari situ kita lihat nih bangunannya kayak zaman-zaman dulu ya, kayak Romawi gitu ya. Nah, yang kita tuju nih sekarang tempat The Royal Exchange. Nah, tempat ini The Royal Exchange ini adalah Sir Thomas Gresham yang menjadikan Royal Exchange ini sebagai pusat perdagangan di London untuk pertama kali. Bangunan ini dibangun terinspirasi dari bangunan Bourse Antwerp yang ada di Belgium. Bangunan ini tempat pusat pertukaran keuangan perdagangan yang tertua di dunia, ya. Dibuka oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1571. Tetapi karena adanya kebakaran, waktu itu kebakaran besar di London pada tahun 1666. Jadi terhenti semua perdagangan di sini. Nah, Thomas Gresham ini kemudian membangun kembali menjadi dua lantai untuk menampung bisnis retailnya ya. Kemudian arsitek pemenangnya saat itu adalah William Tait yang berhasil membangun seperti aslinya, dan ditambah terinspirasi oleh Panton di Roma. Bangunan ini resmi dibuka pada tahun 1844 oleh Ratu Victoria, lalu pada tahun 2001 diubah menjadi tempat belanja mewah dan tempat makan yang mewah, dan ini adalah salah satu landmark terbaik di London. Jadi kalau mau ke London kalau bisa tuh datang ke sini, memang tempatnya mewah, jadi memang benar-benar eksklusif gitu ya. Tapi nggak perlu sungkan masuk ke dalam, kenapa enggak? Mari kita coba masuk yuk. Jelaskan ya. Nah, gitu aja ya dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat kalau mau datang ke London. Jadi apa-apa aja yang harus didatangi di London. Ini jarang loh orang visit ke sini karena mereka itu cuma taunya Piccadilly, Oxford Street ya. Jadi ya ini salah satu bisa didatangin ya. Gitu aja ya konten dari saya hari ini. Insya Allah saya akan buat konten tentang London yang lainnya ya, tempat wisata yang kita mau kunjungi yang lainnya ya maksudnya. Nah, jangan lupa ya di like, share, and subscribe terus channel kita sehingga kita itu semangat untuk buat apa-apa yang ada di London ya. Dan jangan lupa komen di bawah ini tentunya yang baik-baik ya. Semoga dengan informasi ini bisa membantu kalau mau jalan-jalan kemari ya. Gitu aja dulu ya dari kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Bye.